Desain interior konsep terbuka yang luas adalah pendekatan dalam mendesain ruang yang mengedepankan penggunaan ruang secara terbuka tanpa sekat-sekat fisik yang membatasi. Berikut adalah beberapa ciri, manfaat, dan informasi tambahan terkait desain interior konsep terbuka. Ciri-ciri, 1. Tidak ada sekat fisik, ruangan utama, biasanya dapur, ruang tamu, dan ruang makan, tidak memiliki dinding fisik yang memisahkan mereka. 2. Aliran yang lancar ruang terbuka dirancang untuk memastikan aliran yang lancar antara area berbeda. 3. Penggunaan cahaya alami. Desain ini memungkinkan pencahayaan alami untuk memenuhi ruangan dengan cahaya matahari. 4. Penggunaan furnitur serbaguna. Furnitur dapat berfungsi ganda atau fleksibel, memungkinkan penggunaan yang optimal dari ruang terbuka. Manfaat 1. Membuat ruangan terasa lebih luas tanpa sekat, ruangan terlihat lebih besar dan lebih terbuka. 2. Memungkinkan interaksi sosial. Anggota keluarga atau tamu dapat berinteraksi dengan bebas di seluruh ruang terbuka. 3. Memaksimalkan cahaya alami tanpa dinding membatasi. Cahaya alami dapat masuk dengan lebih baik ke seluruh ruangan. 4. Meningkatkan nilai estetika. Desain terbuka seringkali memberikan tampilan yang lebih modern dan bersih. Hal-hal penting lainnya, 1. Pentingnya tata letak harus dipikirkan dengan hati-hati untuk memastikan fungsi yang optimal dari setiap bagian ruang terbuka.